bila saya datang ke persidangan UMNO tu, mereka bertanya macam mana saya boleh kuat, boleh tabah dan tidak rasa sedih dalam kira pemergian ibu saya. So masa tu saya rasa mereka berminat untuk belajar macam mana saya mengatasi perasaan emosi saya. So maybe saya boleh tolong mereka dari segi, ialah bila kita kata perempuan kan, emosi kadang-kadang kurang stabil. So dari situ kita boleh, saya tak kata saya pandai, tapi apa yang saya tahu, apa yang saya boleh buat dan apa saya boleh bantu dari segi mengatasi emosi-emosi yang kurang enak, maybe saya boleh bantulah. Dari segi motivasi, ialah kita perlu tahulah dalam keadaan yang saya hadapi sekarang pun, jika orang lain mungkin akan lemah kan. Jadi apa yang saya nampak sekarang ni, kalau saya lemah, orang lain juga akan lemah. So saya perlu kuat dan terus maju ke depan. Saya tak nak bila saya lemah, saya akan jatuh. Bila saya jatuh, kita tak boleh buat apa. Apa yang mungkin empayar yang dibina ibu, oleh ibu saya sendiri akan hancur. So saya tak nak jadi macam tu. Saya kena kuat dan tabah walaupun dengan usia yang muda. Saya perlu kuat dan tabah untuk maju ke hadapan lagi, untuk lebih memajukan empayar, maybe lebih besar dari sekarang. Memanglah kita akan sedih bila berlakunya keadaan macam ni, lagi-lagi kepada ibu sendiri. So apa yang saya nampak ialah kita dekatkan diri kita dengan Tuhan. Kita lebih tahu, Tuhan lebih tahu apa yang dia telah takdirkan kita begini, mesti ada sebab kan. Setiap apa yang berlaku mesti ada hikmahnya. So saya letakkan pegangan saya pada situ. Maybe apa yang berlaku kepada ibu saya, hikmah dia adalah apa yang berlaku sekarang kan. Orang lebih kenali novel visage itu sendiri. Mungkin dulu orang tak kenal apa itu novel visage, adakah ia kosmetik ataupun barang-barang lain. So dari situ bila berlakunya begini, orang lebih kenal novel visage itu adalah syarikat kosmetik. So itu yang hikmah yang saya pegang. Dan maybe dugaan-dugaan yang diberikan ini bukan semua orang boleh dapat. Jadi saya letakkan perkara positif di situ, ialah mungkin saya antara orang-orang yang terpilih untuk menghadapi dugaan begini. Dan bila kita menjadi orang yang terpilih, saya rasa kita perlu tabah dan perlukan, kita perlu dekatkan diri kita dengan Tuhan lah. Sebab saya nampak hikmah dia adalah sekarang. Tapi adakah melihat itu satu beban buat Rita yang masih muda? Beban saya tak boleh kata ia sebagai satu beban. Apa-apa pun ini adalah dugaan, saya perlu menghadapinya. Kita tak boleh, kalau kita menganggap, ia beban, saya rasa sampai bila-bila pun kita akan rasa macam tak boleh nak memikul tanggungjawab ini. So bagi saya, saya tak boleh anggap ia satu beban dan saya menganggap ia satu cabaran. Cabaran yang saya boleh lagi maju daripada sekarang. Maybe dari masa saya masuk dulu, saya tak tahu apa-apa. Dengan berlakunya benda ni, saya banyak benda saya tahu. Dari segi law, undang-undang, saya dulu tidak tahu apa itu undang-undang, apa itu undang-undang sivil. Dan saya belajar satu-satu. Jadi dari situ saya dapat rasa yang dengan keadaan macam ni, banyak benda yang saya belajar daripada peguam saya, apa yang kita boleh buat, apa yang kita tak boleh buat. So dari situ saya rasa kita dapat menambah ilmu lagi lah kan.